So inilah barang-barang dia untuk yang akan masuk untuk spek 57 RS. Kita buka mana lu? ECU ah. ECU dulu ah. Buka ECU. Mau buka mah? Buka. Ha, kau lah buka kau ni. Ha, buka. Allah. So ini harga dia memang tak boleh nak ubah memang harga dia macam ni. Ah, ya, pergi satu Malaysia, Sabah Sarawak tak ingat aku. Mana-mana. Ah, mana-mana tapi memang ni harga dia, tak ada ubah pada ni. Kalau ada kedai lain jual buka harga ni, sila report ke Tim Boss. So sekarang ni isu kira baru sebab sebelum ni tak ada grounding kan. So kita akan dapat Tim Boss bagi ticket. Ha? Yang ni kalau kau orang tak alba boleh dapat alba. Dua keping dia bagi. Ha, ni yang baru kan dapat grounding. Weh, yang ni aku belajar kot. Aku buat wayar ni. Okay, ni kita dapat grounding. Siapa lepas tu? ECU. Allah. ECU nombor tu. Nombor tak ditunjuk. Dia lekat eh. Dia wayar bawah. Tak. Macam boleh. Tak ada. Dia dengan ni. Okay. Ni ECU dia. ECU dia memang besar daripada standard. Macam mana kau sorok tu? Macam mana nak sorok ECU ni? Haa, ada lah, nanti kau ajar lah. Mana boleh cerita kat diorang ni? Dapat. Kan diorang tiru sikit kita. Ni dapat apa ni? Itulah nombor dia. Nombor siri? Okay. Untuk kau punya. Tau. Ni yang selalu pasang dekat. Weh, kecil eh? Yang kecil lah, tu kecil je. Ada yang besar? Tak ada. Yang kau pasang kat meeting kau orang? Ni dah. Oh, ni eh? Apa ni apa ni? Oh, pin smashing guard. So, yes. Ni dah dapat. Tak boleh. Sebab kita tak nak pasang hari ni. Kita pasang hari lain. Sebab ini video nak tunjuk apa aku pasang. Unboxing. Masuklah, weh. Eh, dia main gurau pula. Haa, masuk. Yang ni ground ni tak boleh. Cik, simpan nak elok lah. Pasang hari lain. Hari lain pasang eh. Okay, ni settle dah. Barang sudah booking. Nanti ada video. Ni video unboxing je. Betul kan? Oh, on. Sok je. Sepah. Okay. Okay, dah settle satu kanan. Ni. Okay, yang ini rezeki. Sebab satu je tinggal dekat bengkel. Setelah berapa banyak cam aku usha, memang tak boleh buka lah. Boleh. Sebab dia seletik lah. Oh, seletik ya? Buka lah kau punya dah. Mana confirm Alba kau bawa simpan untuk kau, buka lah. Kau buka lah. Dia kena. Betul lah. Betul lah, kat bawah. Dah, tik. Oh ni. Ha. Oh, wah, barang baik. Oh, dapat stiker VIP. Emang tentang racing team eh. Tentang racing team. So, kelebihan cam VIP lah dia plug and play je. Tak perlu die. Kelebihan dia lah. Kalau yang lain, ACK pun semua tu, dia perlu adjust die lah kan? Untuk mendapatkan maksimum kepuasan dia. So kalau orang tanya aku tak apa ke tanpa dai ni. Owner ni dah pakai apa 2 tahun eh? 2 tahun. 2 tahun dah. PMP. Relax eh. Aduh. Aku saja tak nak pakai lu nak tengok dia pakai berapa lama. Oi, lama bah. Tak nak salah lagi top speed ada lagi. So, ni kita dapat masa camp oi dapat. Yo. Eh, kau dapat ah. Super Forge Piston. Okay, okay. Oh, ni cam ni eh. So ni dapat, ni tak ada apa sangat lah. So inilah unboxing spek 57 aku. So nantikan video-video kita pasang dan kita tune. Kita tengok berapa HP. HP kita tak kisah sangat, kita tengok atas jalan je. So
Terima kasih. Berapa minit? 5, 6. 5 minit lah? 6. 6. So terima kasih kerana menonton. Jom kita walk around, walk around area tempat Alba. Stop eh? Okay, inilah tempat Alba. Okay. Ni see you. Tapi ni Wayne Blah barunya. Sebab Wayne Blah barunya, V2 diorang dah bagi sekali bracket untuk pegang ECU. Oh. Ha, ni specialty lah kali ni Timbo buat lah untuk V2 punya. Ha. Ni RS. RS. No, ni FZ. FZ. Tapi tak tahu sama ada V2 atau V1. V2, V1. V2 rasa ni banyak. Ni RS. RS ni, kali ni diorang bagi grounding macam dalam video tadi lah. Ha. Ha, okay. Baru punya Timbo orang bagi. Wayne Blah pun sama dapat agak. Dia ada spark plug. Ni spark plug radium. The best. RM60. Tak apa. High quality mah. Im, Breeze. Ha, ni Block racing mah. 66 tu? 66, Y15 only. Force piston. Okay, kat atas ni, so exhaust. HM mahal. HM tu payah nak jumpa tu. Okay, ni bahan-bahan superbike pun ada. Sebab ini asal dia memang tempat superbike. Yes. Okay, bawah ni apa ni? Ni barang super heat. Baik, rumah Y15. Ini tempat pemegang enjin. Ni Rapido Block RS 65. Yang ini 65. Ha, ini 65 juga. Oh, ada dalam planning ni. 65. Ini trompet. SK ni lah untuk throttle body. Bila dah sampai masa nanti motor aku untuk ni, aku upgrade 65. Minyak hitam kat sini. Castrol paling main dengan motor. Coolant memang ambil Nissan. Kat sini. Okay. Oh, Castrol ni for racing ni. Piston ni, piston ni yang contoh, pernah contoh piston yang pernah terbakar dan salah. Satu banyak yang ni, sebenarnya banyak ni. Dom ni. Bukan dom ni apa? Semi dom. Bukan motor sah, motor sah. Oh, motor sah. Ini je yang ini sama ada warna belah ke apa tak itu. Air ini. Barang-barang ni cam ah. Dah, cam 15. Sebenarnya macam SK lah ke cam. Ke rumah tak ingat. Ini selalunya dulu aku datang itu ada superbike. Maksudnya saya tengah ni tengah rehat ni, tak ada superbike lah. Betul banyak ada orang CCTV. Owner tengah makan sedap. Tuner. Apa lagi? Cikgu. Rider. Tahu lah. Tengok motor lah. Motor track beli. Boleh bawa untuk night ride and long distance. Kita tukar track. Okay, 2 minit lah. Berapa minit lah? Aku nak cukupkan 10 minit ni. Ni motor-motor yang ada. Ni R25. Ni Ninja. Isis. Ready. Dia asal dia memang untuk sport bike ni tempat ni. Yes. Motor mana buat dia ni? Motor mana kena siap dulu bang? RS apa ni? WD. Ni ada box biji RS. Ni dia orang tengah servis dyno. Overhaul dyno. Overhaul. Servis. Ni ada SD. Ah, ni dyno. Nama dah. Kau dah ke? Kemarin kemarin kena awak ni konsep GSTAA konsep dari UAE. Tengah servis overhaul. Konsep GSTAA tu ni ada dyno. Ni dyno mesin. Mesin dyno berat tau. Standard spec 62 pun still horsepower 20 lebih. Pomel Alba. Itu dia pergi kat Sepang. Wine. Ha, ni pomen juga tapi tengah injek. Ha, tu tadi abang ya. Ini memang Alba saja buat dua gini monitor sebab satu untuk graf, satu lagi tu untuk tak ingat dia tunjuk macam RPM and then power semua tu. Okay. So ini ialah dyno. Ini dia tengah servis 2 hari tutup. YRS, ada YRSIS, penuh kosong. Okay,
So ni pintu depan Abah. Oh, ni kat Shell ni, Shell Bandar Kuantan. Tu grand dah rumah tu. Dekat sini. Okay, motor susun, dino, tak masuk. Tu je.